Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Emang Apak. Dan kali ini gue bakal mod, kayaknya mod showcase, tapi add on ya, add on buat di Minecraft. Tapi ini keren banget ya, bisa buat nambah kreativitas lu pada ya. Jadi kali ini gue bakal showcase add on Minecraft Bedrock ya. Gue pakai Bedrock dan ini tuh Lucky Block. Jadi Lucky Block itu custom block di MCPE atau di PC Java ya, sama aja ya. Jadi dia itu kalau dihancurin dia bakal spawn barang random ya, barang random. Jadi ya bisa bisa resource, bisa monster, bisa ya lain sebagainya lah, alat-alat dan semuanya. Oke, dan sebelum mulai gue ingetin lagi ke kalian buat subscribe channel ini biar kita bisa berkembang bareng ya. Dan buat kalian yang udah subscribe, gue ucapin banyak terima kasih karena kalian udah dukung channel ini. Oke, lanjut. Ya, jadi pertama itu lu bisa ngambil si Lucky Block itu pakai dua cara ya. Pertama lu bisa crafting pakai crafting table ya, yang pastinya pakai crafting table. Dan yang kedua lu bisa pakai comment, lu pencet chat di sini dan lu ketik lu pengen Lucky Block jenis apa. Kenapa gue bilang jenis apa? Karena di sini lucky blocknya ada tiga coy. Yang pertama itu lucky block, jadi dia kalau dihancurin dia spawn barang random ya. Terus ada lagi unlucky block. Unlucky block itu berarti dia cuma berfokus ke benda-benda yang ini ya, yang serem gitu loh ya. Apa ya, yang mematikan lah ya, kayak wither, terus lava dan lain-lain sebagainya lah, yang pasti bisa bikin lu modar gitu loh. Dan ada lagi lucky lucky block. Nah itu tuh lucky-nya ada dua, karena si lucky block jenis ini nih, si lucky lucky block ini dia bakal nyepon barang-barang yang berguna gitu loh. Jadi yang pertama lucky block itu dia random, bisa jelek, bukan jelek ya, apa ya, mematikan. Dan yang satu lagi bisa buat ngebantu kita gitu loh. Jadi ini add-on bisa lu download gratis ya, dan linknya ada di deskripsi. Dan ayo kita cekibrot. Oke, pertama kita coba yang crafting ya. Jadi buat crafting si lucky block ini kita butuh yang namanya gold ingot ya. Ini dia. Jadi kita butuh 8 buat crafting satu lucky block. Jadi tinggal lu taruh aja di sini satu. Susah kayak ini ya. Dan disusun seperti ini dan hasilnya nanti bakal jadi lucky block. Nah, ini dia. Terus untuk lucky block yang kedua itu unlucky block ya. Jadi si unlucky block ini di crafting dari lucky block itu sendiri yang udah jadi nih, si ini. Ini tuh ditaruh tengah dan digabungin sama ini redstone, coy. Dan sama caranya dikelilingin pakai apa namanya, redstone. Dan dia bakal jadi namanya tuh unlucky block ya. Ini dia unlucky block. Dan satu lagi itu ada lucky lucky block. Lucky lucky block ini berarti dia summon barang-barang yang berguna lah ya buat kita ya. Caranya gampang banget, lu pakai apa namanya, lapis ya. Lu pakai lapis lazuli kayak tadi sama. Cuman lu butuh si apa namanya? Pakai lapis, cuma lu butuh lucky block lagi satu yang biasa. Seperti itu, coy. Caranya sama, lu kelilingin dan tengahnya nanti pakainya itu lucky block gitu, coy. Oke, dan ini dia, kita udah berhasil crafting semua dan kita punya lucky block. Terus ada lucky lucky block dan ada unlucky block. Terus cara kedua biar kita dapetin lucky blocknya itu pakai comment. Di sini kita tinggal ketik slash dan give ke sendiri ya, dan kita ketik di sini pakai lb
Nah, titik dua tuh bisa lu lihat di situ ada namanya ya, ada lucky block, terus lucky block effect. Itu berarti dia cuma spawn efek doang ya, kayak strength terus dan lain sebagainya gitu loh. Nah, kalau yang lucky block itu dia spawn barang-barang lah ya, dan mob. Kita coba LB titik dua lucky block ya. Di sini dan jumlahnya 64 lah ya. Satu slot tuh. Jadi kita ada dua. Nanti ini kelihatannya kalau udah di survival mode ya. Di sini lu bisa lihat kita udah dapet yang lucky block isi 64 ya. Terus satu lagi sama caranya buat dapetin semuanya itu tadi. Give terus ss dan lb titik 2 unlucky block. Dan yang terakhir slash give ss lb titik 2 lucky lucky block. Oke. Okay. Oke, kita udah dapetin semuanya. Sekarang kita bermain-main sama lucky block. Buat apa sih sebenarnya lucky block ini nih? Jadi ini add-on ya. Jadi kita ini nambahin ya semacam mod lah ya ke game kita ini, ke Minecraft. Tapi bukan tapi ya. Ini bisa ngebantu kita di world kita nantinya gitu loh. Oke, cara pakainya itu tinggal dihancurin doang. Misalnya kita mau pakai yang apa namanya, lucky block biasa, kita tinggal hancurin, nanti dia bakal spawn. Kenapa ini nggak spawn? Karena kita masih di kreatif, coy. Nanti kita coba di mode survival. Oke, kita di mode survival dan ayo kita coba. Pertama lucky block, terus kita pecahin. Pecahinnya gampang banget, nggak usah pakai pickaxe, dan dia ada muncul enderman ya kan. Nah, itu dia. Ini tuh random, jadi bisa mematikan dan bisa membantu sekali buat kelangsungan survival kita nantinya gitu loh ya. Atau lu bisa bikin yang namanya tuh lucky block rest, yang dipakai tuh cuman yang ini doang nih, kuning nih, yang random dia. Jadi spawnnya tuh random. Dan kita coba lagi, gak usah pakai pickaxe, langsung aja. Dan kita dapat emerald block, dan satu lagi apa coba tuh, redstone block. Dan kita dapat efek ini namanya tuh jambus prot, dan kita meninggal, coy. Ya, jadi gitu buat yang random. Dan kita coba yang lucky-lucky block. Karena dia lucky-lucky block, berarti dia yang sangat membantu buat kelangsungan kita tuh. Kita dapat efek lagi tuh. Ini yang buat di bacon ya. Jadi kita dapat hashtag apa sih itu bacanya. Terus dapat lagi tuh gold. Dia pasti berguna gitu loh ya, kayak yang laki-laki block ini gitu loh. Ini apaan lagi, nggak ada apa-apaan tuh. Dan ya yang nggak berguna-guna banget sih. It's okay lah, daripada mematikan kan tuh. Kita dapat efek lagi tuh strength gitu loh, coy. Dan yang terakhir itu ada unlucky block. Dan ini sangat tidak disarankan lu bikin ginian ya, tapi kecuali lu pengen ngeprank. Ini pasti mematikan gitu loh buat kita. Ya, nggak mematikan sih, lebih ke nggak berguna gitu loh ya. Bukan creeper kan, malas sih gini nih. Dan kita coba lagi creeper lagi. Kenapa creeper demen banget sama creeper, heran. Dan TNT, ya gitulah pokoknya tuh. Kita dapat efek lagi di sini. Jadi seperti itu tuh. Ya, oke, okay. Lanjut lah ya. Ini lu bisa pakai buat custom map. Jadi lu kalau tahu kan ada lucky block rest tuh ya. Lu jadi udah ada resortnya, jadi nggak usah pusing-pusing mikirin apa namanya komennya. Ini bisa dibuat sebenarnya pakai comment block. Jadi tapi lu ribetnya itu harus bikin resource tambahan lah ya. Jadi lu bikin block baru, ini bentuknya kayak gini dan dinamain. Setelah dinamain lu bisa pakai di komen lu nanti.
dan bisa buat bikin Lucky Block Race. Atau lu bisa apa ya, perang-perangnya banyak tuh ya yang kegunaan buat Lucky Block ini. Yang pasti ini tuh rekomen lah ya buat lu pada ya, kalau lu nggak pengen pusing bikin map. Atau lu ya kalau nggak mau pusing sih download ya, cuman kan nggak ada gregetnya gitu loh, lu nggak bisa explore ide lu gitu loh. Jadi lu pengen bikin apa tertahan karena kebatas kemampuan lu gitu loh. Jadi lu bisa pakai add-on ini buat nambahin ke koleksi add-on kalian gitu loh. Oke cuy, ini dia tadi showcase add-on yang begitu singkat ya. Yang penting kan lu bisa download ya kan, linknya udah gua kasih gratis semuanya, dan cara pasangnya pasti lu bisa dong, udah sering masang add-on kan ya kan. Dan sekali lagi gue ingetin ke kalian buat subscribe channel ini biar kita bisa berkembang bareng, dan share biar yang lainnya juga bisa tonton juga nih, biar tahu semuanya add-on yang keren ini gitu loh. Dan buat kalian udah subscribe, gue ucapin lagi sekali lagi nih ya, gue ucapin terima kasih banyak karena udah support channel ini. Stay tune terus di Emang Apak, bakal update video baru lainnya. Gue Emang Apak, kalau banyak salah gue mohon maaf. See you next video. Bye-bye.